Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, saya ucapkan sahabat Explorer dari stasiun Kiara Condong. Pagi ini saya berada di pintu selatan, tepatnya di keberangkatan kereta api lokal. Akan menggunakan kereta api Cibatuan menuju ke area stasiun Padalarang. Pagi ini di area stasiun Kiara Condong, penumpangnya mengalami lonjakan, sahabat Explorer, karena kereta api lokal Cibatuan akan bersilang dengan kereta api Garut Cibatuan, yaitu dari keberangkatan awalnya stasiun Purwakarta dengan relasi akhir tujuan stasiun Garut. Mungkin di pagi ini prediksi saya ini sebagian pun warga adalah pemudik lokal, sahabat Explorer, untuk menggunakan kereta api Garut Cibatuan yang sesaat lagi akan bersilang juga dengan kereta api yang akan saya naiki, yaitu kereta api lokal Cibatuan dari relasi awalnya stasiun Cibatu dengan tujuan akhir stasiun Padalarang. Dan nampak dari depan, sahabat Explorer, penumpangnya meningkat karena di pagi ini dalam suasana arus mudik, tidak hanya pengguna kereta api jarak jauh, sahabat Explorer, seperti dari vlog saya yang kemarin-kemarin, mungkin prediksi saya pengguna kereta api lokal atau mudik dalam kota kabupaten ini meningkat tajam, sahabat Explorer. Karena dengan tarif yang sangat murah, menurut saya hanya Rp8.000. Pengguna kereta api lokal sangat digemari, sahabat Explorer. Tetapi tetap mematuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh PT KAI. Dan dari bagian informasi telah memberitahukan bahwa sesaat lagi kereta api Cibatuan akan tiba di area stasiun Kiara Condong dan penumpang bersiap untuk memasuki peron di jalur 3 dan berbarengan juga dengan kereta api Garut Cibatuan yang akan tiba di area stasiun Kiara Condong. Nampak ramai, sahabat Explorer, pengguna kereta api lokal Cibatuan maupun kereta api Garut Cibatuan. Berbeda dengan kereta api yang satu lagi, sahabat Explorer, yaitu kereta api Cikuray dengan relasi Garut Pasar Senen, harus menggunakan minimal vaksin dosis ke-3 atau booster. Karena kereta api Cikuray merupakan kereta api jarak jauh dan berbeda dengan kereta api Garut Cibatuan, karena Garut Cibatuan adalah kereta api lokal dalam kota. Dan nampak dari depan, sahabat Explorer, petugas Polsuska dari stasiun Kiara Condong sangat sigap mengamankan agar penumpang selalu safety di saat kereta api akan tiba.
karena berdiri di atas peron ini, kita harus berhati-hati sahabat explorer agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Karena di sini akan bertemu dan bersilang dua kereta, yaitu kereta api lokal Cibatuan dengan kereta api Garut Cibatuan. Tetapi yang akan masuk terlebih dahulu yaitu kereta api lokal Cibatuan sahabat explorer yang akan saya gunakan di pagi hari ini. Dan inilah sahabat explorer kereta api yang akan saya naiki, yaitu dengan tarif Rp7.000 dari keberangkatan awalnya stasiun Cibatu dengan relasi akhir tujuan stasiun Padalarang. Mungkin saya akhiri dulu sahabat explorer melihat situasi pagi pengguna kereta api lokal yang sangat meningkat tajam ini. Mudah-mudahan sedikitnya bisa memberikan informasi. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel Widya Sena Explore. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog berikutnya.